Tertangkapnya Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada minggu malam kemarin, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, di rumah jabatan Bupati, sejumlah warga melangsungkan euforia dengan memotong kambing di lapangan kantor pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada hari Senin 7 Oktober 2019. Semua permasalahan nggak ada jelasannya. Nah, kalau hal itu kita nggak tahu, kita nggak masuk ke dalam situ, karena kita bukan penyidik, bukan penyelidik. Kita sebagai masyarakat Lampung Utara mengucapkan syukur, hanya menginginkan Lampung Utara bebas dari pemimpin yang zalim. Salah satu warga yang bernama Sandi Fernanda, ia mengatakan bahwa tujuan melangsungkan pemotongan hewan ternak berupa 3 ekor kambing ini yang secara simbolis seekor dipotong di halaman kantor Pemkab setempat sebagai wujud rasa syukur dan bentuk dukungan atas kerja KPK di bumi ragam Tunas Lampung. Dirinya juga berharap atas adanya aksi OTT KPK di Lampung Utara, roda birokrasi dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik. Tim Saibumi melaporkan.